Dalam keterbatasan fisiknya, tak mengurangi semangat siswa-siswi Sekolah Luar Biasa Negeri Purworejo Jawa Tengah untuk menampilkan berbagai hasil karya dan penampilan seni budaya mereka di hadapan penonton belum lama ini. Penampilan luar biasa serta hasil karya mereka itu dipamerkan dalam sebuah basar keterampilan dan kegiatan kewirausahaan siswa-siswi Sekolah Luar Biasa Negeri Purworejo. Kegiatan digelar di Kompleks Sekolah Luar Biasa Negeri Purworejo di Jalan WR Supratman, Kilometer 2, Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Adapun peserta merupakan siswa-siswi yang berjumlah 250 anak dari SD, SMP, dan SMA dengan kebutuhan khusus seperti tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, tunanetra, dan autis. Menurut Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Purworejo, Catur Indah Kartikawati, bahwa keterampilan wirausaha dan bakat sesuai dengan kurikulum kompetensi inti dasar peraturan Dirjen Pendidikan, di mana pedoman kurikulum 13 pendidikan khusus adalah 60% vokasi, 40% akademis. Tidak ada kesulitan ya, kita ada jadi guru dah. Dari dulu istilahnya biasa mengajar anak-anak sesuai dengan kekurangannya, tinggal menggali talenta atau potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lebih jauh dijelaskan oleh Catur Indah Kartikawati bahwa anak-anak diberikan pendampingan mengenai keterampilan seperti seni musik, vokal, dan tari. Ada juga dalam hal jasa seperti salon, boga, pembuatan paving, batik, dan busana. Siswa-siswi Sekolah Luar Biasa Negeri Purworejo juga sudah mampu meraih prestasi. Salah satunya siswa bernama Udin dengan keterbatasannya tunanetra, ia mampu bermain keyboard dan sekarang menjadi asisten guru musik di Sekolah Luar Biasa Negeri Purworejo. Kini Udin sering meraih juara dan mendapat job untuk bermain keyboard dalam kegiatan-kegiatan umum atau di luar sekolah. Dengan kegiatan itu diharapkan juga agar warga masyarakat umum mampu melihat kelebihan karya-karya anak dengan kebutuhan khusus, di mana mereka juga bisa berkarya dan berguna tidak kalah dengan orang normal. Sehingga ke depan warga masyarakat umum tidak lagi menanggapi mereka kaum difabel yang mengalami kekurangan itu dengan sebelah mata. Dari Purworejo, Widarto, Bagleng Channel, melaporkan.